Yo, walo coy, gimana kabarmu? Kemarin, gua habis lost streak coy. Win-lose, win 2 kali, lose 3 kali. Main solo rank 2 jam coy, cuman dapat 1 bintang. Gua pakai rumor, udah GG bisa montek. Malah XP ladder-nya turu coy, feeder. Gua pakai mid laner pun, romnya Estes. Udah snowball parah coy. Di comeback dong. Gara-gara XP laner-nya nggak mau open war pas dapat lord. Masa gua pakai mid laner Odette harus open war? Gua bukan lemon coy. Oleh karena itu, video ini gua buat khusus untukmu XP laner. Gua tunjukin makro versus mikro XP laner dasar. Sehingga lo, kalau main fighter di XP itu tidak beban coy. Jadi, kalian tahu apa yang harus dilakukan di saat kalah atau menang. Sehingga mainmu tidak ngasal. Makro versus mikro XP laner. Mungkin definisi ini sudah lama ya coy. Konsep MOBA ini sudah ditemukan dari zaman Dota. Bahkan sebelum itu pun sudah ada coy. Apa itu makro? Menurut Om Google, makro di Mobile Legends yaitu skill pemain yang menggunakan hero dalam lingkup luas seperti penguasaan map atau peta coy. Jadi, apa maksud Om Google ini Bang Yete Wayual Roll? Jadi gini coy, ketika kalian memperhatikan map atau peta, kalian akan melihat pergerakan musuh. Ketika musuh tiba-tiba tidak ada di map, kalian jadi waspada coy. Kemudian, kalian bisa menebak kira-kira musuh sedang ngapain ya coy? Apakah sedang turtle? Apakah sedang ngebuff? Atau apakah mereka sedang di godland? Buat lock MM kalian. Di saat itulah, kalian mulai berpikir coy. Untuk bereaksi, apa yang harus gua lakukan? Apa yang harus gua prioritaskan dalam tim untuk dilakukan dahulu? Sehingga 5 anggota timku mendapatkan keuntungan dari musuh yang menghilang. Atau apa yang harus gua lakukan agar 5 anggota timku terhindar dari kerugian yang disebabkan musuh menghilang dari map. Dengan mengerti konsep makro ini, kau jadi tahu coy, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan. Sehingga keputusanmu bisa menguntungkan tim atau meminimalisir atau menghindari kerugian. Jika kamu mau nambahin, tulis di komentar coy. Lalu, apa itu mikro? Menurut Om Google, makna mikro adalah skill pemain yang memiliki cakupan kecil. Jadi, apa maksud dari Om Google itu, coy? Jadi gini, coy. Skill pemain yang memiliki cakupan kecil-kecil itu seperti kalian mengerti tentang hero yang kalian pakai. Kalian mengerti skillnya, spell yang cocok, dan tahu mekanik hero-mu. Tahu tentang detail-detail kecil-kecil tentang hero. Entah hero-mu atau hero musuhmu dan cara mengcounternya. Lebih jelasnya, gua kasih contohnya coy. Sebelum itu, buat kamu yang butuh jasa joki namatin Mobile Legends, entah dari Warrior ke Immortal, dari Epic ke Glory, dengan pengerjaan cepat, dipastikan aman tanpa ribet, sacet-sacet, Game Store Indonesia solusinya. Caranya gimana? Easy coy. Bisa lewat web atau aplikasinya. Buka Play Store, cari kebutuhanmu di sini. Ketik joki di pencarian, klik saja coy. Baca peraturannya, lengkapi datamu. Misal, nickname-nya Dimas Anjay Mabar. Kalian bisa rek 3 hero favoritmu loh coy. Kasih catatan untuk ordermu ya coy, dan nomor WhatsAppmu. Lalu pilih mau joki dari tier apa, kemana, lengkap coy. Kemudian bayar dengan semua jenis alat pembayaran yang kau inginkan. Lewat Alfamart pun bisa coy. Penuhi kebutuhanmu dalam satu tempat. Game Store Indonesia solusinya. Gua di sini menggunakan Uranus XP Laner. Kira-kira spell apa yang cocok untuk Uranus coy? Apakah gua harus pakai retribusi untuk jadi jungler? Spell batu untuk combo atau spell execute buat nyampah kill atau spell inspirasi buat split push? Hayo lo. Tentu saja Uranus gak cocok pakai spell itu semua coy. Uranus bukanlah hero pembongkar tower seperti Sun. Pakai spell inspirasi. Uranus juga jelas bukan hero combo Petri seperti Dirot dan Yuzhong. Uranus adalah hero hit and run. Uranus itu hero regen. Maka spell yang cocok adalah spell kabur atau spell defensif. Seperti sprint, seperti spell berdoa, spell balas dendam, dan spell kesehatan yang warna hijau. Pemilihan spell yang tepat mempengaruhi cara gameplaymu coy. Contoh kedua, gua pakai Uranus, darahku sekarat.
tapi aku gak mau pulang. Karena itu, gua menjaga stak Uranus tetap 20 dengan cara dihit ke lomang. Sampai darahku penuh. Lihat, nambah dikit-dikit coy. Itu yang dinamakan mikro. Dampak keputusanmu yang kau lakukan hanya terasa pada hero-mu saja. Hanya terasa pada kamu. Jadi, kalau kalian semakin detail dengan hal-hal kecil ini, kau praktekkan setiap saat, maka hal-hal kecil ini sedikit demi sedikit, lama-lama akan menjadi bukit coy. Ini cuma contoh kecil saja ya coy. Di game ini, sebenarnya itu rumit coy. Jika kalian coba, bayangkanlah coy. Kau hafal setiap pasif hero. Kau hafal setiap spell hero. Kau hafal setiap combo hero. Setiap cara counter hero di 124 hero yang ada di Mobile Legend. Kira-kira coy, apakah kamu bisa menang sendirian 1v9 di game ini? Jawabannya adalah bisa dan tidak coy. Orang-orang yang mikronya jago itu masih bisa kalah loh coy dengan orang yang makronya biasa aja coy. Kalian pernah gak coy, XP lanermu itu menang tetapi dua lane-mu itu kalah coy? Towernya jebol, kormu miskin, rumornya ngajak Suren. Oh, saya pernah coy. Berat banget itu loh coy, mending Suren, nggak buang-buang waktu. Sekarang, kita masuk ke contoh-contoh makro XP laner coy. Inilah contoh pengambilan keputusan XP laner yang mempengaruhi game yang tadinya kalah bisa epic comeback. Ketika gua kalah lane pakai Pakuito lawan Freya, gua feeder coy 8 kali, bayangkan coy. Dan musuh berhasil lord menit 14.49. Ketika gua hidup, gua langsung open map Magic Sentry biar gua tahu di mana musuhnya. Ketika gua tahu di mana musuhnya, gua dapat memilih dua hal coy. Hal pertama adalah jadi tumbal proyek dengan memancing musuh. Kalau musuhnya goblok, pasti dia ngejar Pakuito dan lordnya jadi sia-sia coy. Dan kalau musuhnya pinter, dia bakal push 3 lane secara bersamaan. Dan ketika musuhnya terlihat, gua langsung cut mid coy. Kalau gua join war, gua bakal mati coy. Karena Pakuito bukan hero kayak Yuzhong yang bisa open war. Nyerang terang-terangan dari depan itu gak bisa coy Pakuito. Maka ketika musuh rata dan mencoba kabur, gua berhasil cut mid coy. Dan mencegah musuh untuk kabur. Akhirnya, gua bisa push mid. Dan gua lihat cuma 6 detik lagi musuh hidup coy. Gua langsung masuk ke tower buat TP sebelum minion muncul. Ini sangat menguntungkan tim coy. Inilah yang gua maksud. Walaupun mikromu jago, kamu masih bisa kalah dengan makro orang yang mikronya asal tap-tap pakai Pakuito. Gua cari contoh kayak gitu, itu susah banget coy. Contoh lain adalah Dravini coy. Gua memutuskan join turtle dan melepas minion gua. Gua sebagai XP itu rugi coy. Gua langsung lock Fredrinnya coy biar dapat turtle. Kan nggak mungkin coy Alucard open bar. Mana rumorku Valin di level keempat. Gua tahu coy, gua nggak bakal mati karena Fredrin nggak bakal bisa ngekill gua di level seperti ini coy. Untung alunya tidak Indomaret. Setelah gua rasa dah untung, gua balik coy. Gua gak lanjutin ngebar karena skill gua itu cooldown dan musuh sudah siap 4 versus 4 di turtle. Selagi nunggu skill gua cooldown, gua clear mid coy dengan harapan musuhnya emosi ngejar Cici. Lalu gua lock di perjalanan. Mau gua lock malah flicker coy pada menit 2.45. Maka CD flicker si Rafaela adalah 120 detik. Berarti Rafaela dapat flicker lagi dimulai pada menit 4.45. Yang gua sebutkan tadi itu adalah kombinasi makro dan mikro coy. Mikronya itu mengerti kapan cooldown flickernya akan dimulai lagi. Itu hanya contoh dasar dan sederhana ya coy. Di semua situasi tidak seperti ini. Kalau video ini berguna, share saja ke tetanggamu, bapakmu, grup jual beli kadal, jual beli sapi, jual beli HP second, grup WhatsAppmu, share kemanapun kau suka. Tetapi jangan share ke grup mesum, grup X, grup Y, atau grup wibu pencari cinta sejati ya coy. Video ini tidak akan berguna di sana, malah bakal dihina coy. Tetap santuy, tetap waras, saya Wayu Alrol, adios.